Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teto dalam Operator Channel. Channel yang membahas tentang tutorial-tutorial mencari dolar, tentunya melalui aplikasi-aplikasi penghasil dolar maupun website-website penghasil dolar. Ya, teman-teman, kembali lagi pada kesempatan ini saya kembali memberikan tutorial tentang salah satu aplikasi penghasil dolar yang cukup bagus, membayar tentunya. Kalau teman-teman hobi bermain mendengarkan musik, maka aplikasi ini cocok buat teman-teman ya. Sekali lagi, ini aplikasi cocok buat teman-teman yang hobi untuk mendengarkan musik, karena hanya dengan mendengarkan musik kita bisa mendapatkan dolar dari aplikasi ini. Oke, teman-teman, namun sebelum kita masuk pada aplikasinya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini agar teman-teman selalu bisa mengupdate kalau atau teman-teman tidak ketinggalan kalau saya lagi mengupdate aplikasi-aplikasi penghasil dolar berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman, langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Nama aplikasinya adalah musik, teman-teman. Oke, kita masuk saja. Nah, teman-teman bisa lihat poin saya di sini 72. Di sini tugasnya cuma satu, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tugasnya adalah mendengarkan musik. Nah, teman-teman, kita buka dulu ke sini ke rhythm. Nah, di sini rhythmnya bisa menggunakan Amazon, kemudian PayPal. Ada juga Bitcoin dan Ethereum. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan Amazon, di sini ya, sini bisa lihat teman-teman, $5 itu atau 5.000 PTS itu setara dengan $5. Kemudian 10.000 PTS itu $10 dan 2.000 PTS itu setara dengan $20, teman-teman. Oke, kita masuk pada bagaimana cara mendapatkan poinnya. Kita ke sini, teman-teman. Ya, seperti ini. Tapi untuk mendapatkan poinnya, teman-teman perlu untuk mendownload aplikasi tambahan ya. Namanya aplikasi Sport TV. Ini aplikasinya, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman mau mendownload aplikasi ini juga saya nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi kita masuk dulu di Sport TV-nya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman download Sport TV, teman-teman masuk ke sini ke pengaturan ya. Di sini teman-teman aktifkan semua kecuali kanvas ini ya, memang tidak bisa diaktifkan. Selebihnya teman-teman aktifkan. Kemudian juga sesi pribadi ini jangan diaktifkan, teman-teman ya. Ini juga jangan, tapi selebihnya ini aktifkan. Setelah itu, utamanya yang diaktifkan ini adalah mengizinkan peralihan antara lagu dengan mulus dengan di playlist ini. Ini harus diaktifkan, teman-teman. Ya, ini utamanya harus diaktifkan. Setelah ini aktif, teman-teman, kita masuk ke aplikasi tadi, musik ya. Kita ke Sporty ini, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita ke sini ya, open your playlist ini, kita buka, kita tunggu, teman-teman. Nah, kita akan dibawa ke aplikasi playlist tadi. Karena lagunya ada di sini, teman-teman, di playlist ini, apa namanya, aplikasi tambahan tadi, kita nyalakan, hidupkan, terus kita kembali ke aplikasi musik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat musiknya sudah berjalan dan poinnya berjalan, teman-teman. Nah, poinnya
poinnya berjalan dengan sendirinya tanpa kita harus bersusah payah untuk mencari poin. Teman-teman bisa lihat sendiri sambil kita mendengarkan musik, sambil kita mendapatkan poin atau kita mendapatkan dolar di aplikasi ini. Jadi ini sangat cocok bagi teman-teman yang suka mendengarkan musik. Juga sangat cocok apabila ini teman-teman mainkan aplikasi ini pada saat teman-teman mau tidur sambil mendengarkan musik. Dan salah satu kelebihan dari aplikasi ini teman-teman, kita bisa memutar aplikasi ini sambil juga memutar aplikasi yang lain. Ini tidak berpengaruh teman-teman. Kita masih bisa membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Aplikasi ini tetap berjalan. Bisa kita lihat teman-teman, dia tetap berjalan teman-teman. Nah, inilah, ini bagusnya. Dan ini terbukti membayar teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman di sini. Saya baru bermain, tetapi di channel 11, tepatnya di channel 53354, dia sudah withdraw di aplikasi ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, di sini AA Music mengirim kepada Anda 10 US dollar. Jadi aplikasi ini membayar teman-teman. Kita bisa mendengarkan musik sambil kita bisa mendapatkan dolar dari aplikasi ini. Kemudian cara lainnya untuk mendapatkan dolarnya adalah teman-teman membagikan referral teman-teman, ya ini ya, bagikan ke sosial media, baik di Facebook maupun di grup WA-nya teman-teman, untuk mendapatkan mempercepat mendapatkan poin di aplikasi ini. Karena satu referral itu kita mendapatkan 1000 poin ya, 1000 apa? Iya, yang jelas ya teman-teman bagikanlah link ini di sosial media teman-teman, maka ini akan mempercepat teman-teman untuk withdraw di aplikasi ini. Dan aplikasi ini benar-benar membayar, teman-teman sudah lihat tadi di channel 354 dia sudah withdraw di aplikasi ini. Oke teman-teman, itu saja tutorial tentang aplikasi ini. Kalau teman-teman mau mendapatkan dolar di aplikasi ini, linknya saya simpan di deskripsi video ini bersama dengan aplikasi Sport TV sebagai aplikasi pendukung dari aplikasi mendengarkan musik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.